Ya, pandemi belum berakhir sehingga para tenaga kesehatan tetap harus bertugas di libur Natal hingga tahun baru nanti. Berikut kesan Natal saat harus bertugas merawat pasien bagi sejumlah tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Jakarta Pusat. Katanya pasti sedih ya Mbak ya, katanya kan Natal kita pasti kumpul bareng di rumah sama keluarga besar. Terus setiap malam Natal kita pasti ke gereja bareng-bareng, doa bersama gitu. Nah tahun ini pertama kalinya kira-kira di tempat ini jauh dari keluarga. Karena jauh dari keluarga ya, kita gak bisa ketemu keluarga. Ya semua itu mudah-mudahan terbayarkan dengan semakin banyak pasien-pasien yang sembuh dan semakin sehatnya bumiku. Sangat rindu sekali ingin bertemu. Intinya kita masih di sini, masih berjuang dan masih berusaha untuk yang jelas untuk Indonesia lah. Buat keluarga dan buat masyarakat lainnya, semoga tetap jaga kesehatan. Dan buat keluarga saya, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan di tahun 2021 semoga kita dipertemukan lagi.